PDI Perjuangan menyatakan persoalan Ganjar tidak diundang acara partai di Jawa Tengah adalah persoalan internal. PDI Perjuangan juga menepis adanya isu rebutan tiket capres antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. 1.100 peserta. Ketua DPP Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, menerangkan gesekan antara Ganjar Pranowo dan partainya akan diselesaikan secara internal. Ia menjelaskan bahwa siapapun yang hendak maju calon presiden 2024 harus mendapat restu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Itu kan persepsi Pak Pacul, iya persepsi, tapi kan orang paham, kita politisi, kan gitu loh. Nah kemudian kok enggak, maka ketika Mbak Puan rawuh ke Jawa Tengah, kami mohon maaf lah, rapatlah DPD, iki piye. Ya udahlah dikasih tambahan peringatan dulu, biar nanti kita ngobrol, jangan diundang dulu, gitu loh. Just simple as that. Sebelumnya PDI Perjuangan tidak mengundang Ganjar Pranowo saat Puan Maharani memberikan arahan untuk kader di Semarang, Jawa Tengah. Tidak diundangnya Ganjar Pranowo disebut-sebut karena terlalu berambisi maju pada pencapresan 2024. Tim Ainews melaporkan.